Harus Mimin akui kalau Mimin gagal move on. Gatel banget rasanya, pengen banget selalu membahas dan juga membayangkan kedekatan Kimi dengan William yang sudah 1 bulan menemani kita di sore hari kita. So, pantengin terus karena kita bakal ulas balik perjuangan William mendapatkan Kimi. Stay tune! Cerita diawali dari persahabatan Sam dan Kimi, di mana Kimi ini sebenarnya sudah memendam perasaan terhadap Samuel sejak dia masih sekolah. Sayangnya karena suatu alasan, Kimi harus menemui ayahnya di Swiss dan meneruskan pendidikan di sana. Dan di sanalah dia bertemu dengan Will. Kimi ini berpura-pura akan menyewa tempat tinggal pada Will padahal dia tidak punya uang sama sekali. Ya karena memang Will ini dari awal banget ketemu Kim sebenarnya sudah menaruh rasa. Dia pun perlahan-lahan semakin masuk ke dalam kehidupan Kim dan terus membantu Kim untuk mewujudkan semua mimpi dan juga cita-cita Kim di sana. Sayangnya bukan hanya gak peka, tapi Kim terus memaksakan perasaannya bahwa cintanya cuman buat Sam. Dan disinilah terjadi konflik di mana Sam mulai merasa insecure melihat kedekatan Kimi dan juga William. Padahal Sam ini sebenarnya juga punya rasa, tapi karena kedekatan itulah yang membuatnya memutuskan untuk move on dari Kim karena ia tidak mau melihat Kim menjauhinya ketika Kim tahu ternyata sahabatnya itu tidak cuma memiliki perasaan sayang sebagai sahabat semata. Konflik makin memanas ketika Kim merasa sangat hancur. Dia disuruh stay aja di Paris oleh William tapi tetap ngotot pengen memperjuangkan perasaannya kepada Samuel yang akhirnya membuat Will pun harus terpaksa mengikuti Kim ke Indonesia karena dia benar-benar khawatir. Bukan cuma khawatir soal perasaannya Kimi, tapi dia juga khawatir semakin lama ia ada di Indonesia, semakin Sam akan tahu perasaannya dan tidak ada lagi kesempatan buat William masuk ke dalam kehidupan Kimi selanjutnya. Hingga pada titik puncaknya, William yang merasa sangat lelah karena Kimi ini gak cuman semakin gak peka, tapi dia juga terus memaksakan perasaan yang sebenarnya sudah gak ada. Will tiba-tiba memutuskan untuk menghilang dan disinilah titik balik perasaan Kimi. Dia baru sadar ternyata Will adalah orang yang sangat penting baginya dan kehilangan William tidak akan bisa membuat dia bertahan. Dia bisa saja jauh dari Sam tapi dia tidak pernah bisa jauh dari William. Waktu pernikahan Alin dan juga Sam dipercepat membuat Kimi ini marah dan syok. Tapi dia semakin syok lagi karena ternyata dia tidak menangis dan dia tidak sakit hati. Disitulah justru Kimi ini mulai merasa semakin insecure ketika ia sadar ia menyukai William dan William bukanlah orang biasa seperti yang ia kenal selama ini. Apalagi waktu Kim dan juga Sam ternyata pada akhirnya mengutarakan perasaan mereka masing-masing. Mereka sudah merasa lega karena ternyata rasa cinta yang pernah mereka punya sekarang sudah berubah. Persahabatan mereka tetap abadi dan digantikan dengan takdir yang lebih indah. Bagayung bersambut pada akhirnya ketika William tahu ternyata Kim juga memendam perasaan yang sama, langsung menemui Kim untuk menyatakan perasaannya. Dan di sini Kim yang tadinya merasa bersalah banget langsung meminta Will untuk menikahinya hari itu juga karena ia ingin menebus semua rasa sakit hati yang William rasakan selama 7 tahun terakhir. Ya, sebenarnya bukan cuman itu sih. Kita tahu ya, kalau Kim itu selain manja, orangnya juga bucin banget. Jadi ya klop aja, dia yang bucin ketemu sama William yang super bucin juga. Jadinya pada akhirnya, happy ending terjadi di STOK. Dan pastinya, kalian bakal kangen dong sama project dari pasangan ini. Jadi terus pantengin Rias TV karena kita bakal bocorkan project-project apa saja yang bakal kalian tonton dari Aurora dan juga Kevin Julio.
Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.